Oke, okay, selamat pagi semuanya. Selamat datang di seminar biweekly semi, wah well, bi mental health seminar yang dibawakan oleh Smile Center. Oke, okay. sebelumnya saya akan share screen. Oke, okay, hari ini topik seminar kita adalah Stress, Depression, and Secret to Happiness Yang akan dibawakan oleh uh, Brother Willy Yonas Terima kasih buat uh, kesempatan yang diberikan buat Smile Center Untuk bisa mengundang teman kita di sini Saudara Willy Yonas Oke, okay, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Smile Center. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga, cuma ada teman-teman yang baru. Jadi, uh, aku akan sedikit cerita ya, apa itu Smile Center, siapa Smile Center. Oke, okay. Smile Center itu didirikan karena kita melihat bahwa penyakit uh, mental ini ada di mana-mana, nggak hanya di... Indonesia nggak hanya di sekitar kita, tetapi juga sebenarnya di seluruh dunia. Dan lagi, udah dari dulu penyakit mental itu udah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, penyakit mental ini kita percaya bahwa bisa menghasilkan perasaan-perasaan yang keliru, emosi yang negatif, dan juga imajinasi yang salah yang bisa merusak kemampuan otak kita yang lainnya apabila terus-menerus dipelihara dan enggak enggak dilakukan apa-apa pada saat pikiran-pikiran yang salah ini menyerang pikiran kita dan pikiran yang salah ini tentunya akan berdampak pada kesehatan fisik kita mulai dari penyakit kulit, ada yang darah tinggi, autoimun, kanker dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kami percaya bahwa 9 dari 10 penyakit yang diderita manusia ini berasal dari pikiran. Nah, oleh karena itu, melihat kondisi ini, kami tergerak untuk mendirikan Smile Center untuk membantu siapa saja yang sedang terbebani untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih optimal, yang holistik. Jadi, karena mental health ini punya hak semua orang, bukan hanya orang yang kaya, tapi juga ke orang ke semua kalangan, ke semua ras nggak nggak melihat siapapun mental health ini bisa menyerang siapa saja dan kami ingin membantu semua orang untuk mendapatkan kehidupan yang holistik. Nah, apa saja service kami? Di sini kita ada free counseling, kemudian ada at home workout diadakan setiap minggu, kemudian ada stop addiction program dan ini mental Mental Health dan Physical Health Seminar. Kemudian ada di Depression Recovery Program, Holistic Wellness Program, dan Health Expo. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan servis kami, boleh silakan hubungi, nanti kita akan share nomor kontaknya juga. Oh, satu lagi, servis-servis tadi itu free. Jadi siapa saja silakan menghubungi kami. Nah, di sini... Ismail Center ini kami juga uh, melakukan pendekatan holistik yaitu uh, physical mental dan uh, emosional, spiritual semuanya itu adalah uh, integra integrated gitu. Jadi nggak nggak bisa satu satu kesehatan ini diperoleh sendirian kecuali kita melakukan uh, holistic holistic lifestyle ya. Okay, di, di sini, ini program-program kita ada call, counseling, mental health seminars, stop, uh, stop smoking program, kemudian uh, physical health checkup, depression recovery, dan oh, ini yang terakhir, uh, kita ada 10 days wellness program. Ini uh, lebih ke wellness retreat, tapi kalau yang ini, uh, kita dikenakan biaya untuk akomodasi. Tapi program-program yang lain free. Dan ini at home workout kita setiap minggu jam 7 pagi buat teman-teman. Uh, ayo silakan bergabung bersama kami untuk uh, workout setiap minggu online. Nah, untuk teman-teman juga yang mau mengikuti depression test, nikotin test boleh silakan uh, melalui link ini, uh, bitly bit Addiction test dan nikotin test uh, boleh mungkin di foto atau di uh, screenshot. Eh, ini kita punya seminar-seminar uh, yang dulu-dulu, Sem mental health seminar kita. Oke, okay, so sekarang saya akan sedikit memperkenalkan tentang pembicara kita, Saudara Will Yonas. Willy Yonas ini adalah pendiri dari uh, podcast Sehat Seutuhnya. Uh, dia memiliki tujuan untuk memiliki dan membantu orang untuk mencegah penyakit tidak menular melalui program dan seminar perubahan gaya hidup. Setelah uh, lulus dari setelah lulus dengan gelar Bachelor of Health Ministry dari Heartland College Amerika Serikat, Willy berkesempatan untuk bekerja di Heartland Lifestyle Center Virginia selama dua tahun, dan Physician Committee for Responsible Medicine, Washington DC, Amerika Serikat. Selama bekerja di PCRM, di bawah bimbingan Dr. Neil, Dr. Neil Barnard, Willy banyak melakukan penelitian di bidang plant-based, vegan diet, di mana penelitian sempat ditayangkan dalam film dokumenter What the Health dan uh, forks over knives. Willy juga sempat bekerja, uh, sorry. Uh, Willy juga sempat uh, praktek di Faith Community Health, uh, Faith Community Health Department di Adventist Healthcare Maryland, Amerika, dan saat ini bekerja part time di salah satu rumah sakit di Bandung. Oke okay, berarti uh, Will ini vegan dong ya? Oke okay, mantap. Oke okay, uh, selanjutnya aku akan oh sorry sebelum sebelum kita mulai karena kembali lagi kita ini uh, adalah uh, approach kita adalah holistik yang juga uh, mengedepankan spiritual kalau uh, dengan itu mari kita, sebelum kita mulai kita akan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin. Oke, kita sama-sama berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih buat hari yang baru Engkau berikan kepada kami untuk kembali merasakan anugerah-Mu. Ya Allah, sekarang kami akan mendengar seminar kesehatan mental oleh Saudara Will Yonas. Tolonglah supaya ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi hidup kami dan boleh kami gunakan untuk membantu orang lain. Terima kasih ya Allah. Hanya kepada hanya kepadamu kami panjatkan doa kami. Amin. Oke. Okay. Uh, saya sudah sedikit memperkenalkan tentang pembicara kita. Beliau akan lebih memperkenalkan dirinya. Uh, silakan Willy. Baik, terima kasih banyak kepada Smile Center yang sudah mengundang saya untuk berbagi ilmu sharing uh, knowledge yang saya sudah miliki sejauh ini. Uh, terima kasih sekali lagi, saya sangat senang banyak juga yang ikut hadir. Dan mungkin sebelum saya mulai, sebelum saya share screen juga, uh, apa boleh uh, buat teman-teman semua menyalakan video kameranya, saya ingin lihat juga, uh, gimana nih senyum kita di hari Minggu ini, ini kan namanya juga Smile Center gitu kan. Kayaknya harus penuh dengan senyuman, gitu. <laughs> Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman um, yang sudah menyalakan kamera. Tidak ada pemaksaan ya uh, untuk menyalakan kamera. Saya menghargai semua um, semua hak saudara untuk memilih ya. Uh, tapi terima kasih. Semoga saudara sudah sejauh ini memiliki hari Minggu yang baik. Baik, saya akan sharing screen di sini. Akan kita akan belajar bersama-sama, boleh siapkan catatannya juga, dan siapkan pertanyaan ya. Itu kayaknya paling seru kalau di seminar selalu. Pertanyaan itu paling seru ya. Oke, okay. baik. Yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini judulnya itu stress depresi dan rahasia kebahagiaan kalau bahasa Inggrisnya tadi stress depression and secret to happiness ini yang akan kita pelajari bersama-sama tadi terima kasih banyak atas perkenalannya terhadap saya mengenai background saya mungkin saya akan tampilkan sedikit gambar supaya lebih terbayang lagi apa sih yang saya sudah pelajari apa pengalaman dari saya sejauh ini. Jadi tahun 2015 saya putuskan untuk kuliah ke Amerika Serikat, ke Heartland College, dengan jurusan Health Ministry. Jurusan Health Ministry ini benar-benar nggak ada jurusan yang sama di Indonesia. Jurusan yang mirip di Indonesia itu adalah kesehatan masyarakat. Walaupun kalau dari program kuliah saya, yang benar-benar kita pelajari itu adalah lifestyle, adalah healthy lifestyle. Yang kita pelajari adalah bagaimana lifestyle ini dari pola makan kita, olahraga kita, jam tidur kita, manajemen stres kita, itu kita lakukan sebagai upaya pencegahan atau untuk upaya reversal atau melawan penyakit-penyakit tidak menular. Khususnya seperti penyakit stroke, obesitas, sakit jantung, hipertensi, diabetes, itulah yang menjadi fokus pembelajaran saya. Kenapa kita mempelajari itu? Karena kalau kita lihat dari tingkat kematian dari penyakit-penyakit di dunia, bahkan di Indonesia, yang membunuh orang Indonesia paling banyak, nomor satu adalah stroke, sakit jantung, nomor tiga adalah diabetes. Jadi itulah kenapa saya memilih untuk ikut program ini, kuliah di sini. Karena saya suka banget sama fokusnya. Dan waktu itu selama 2 tahun saya punya kesempatan untuk bekerja di Heartland Lifestyle Education Center di mana orang-orang yang sudah punya penyakit seperti yang saya sebutkan datang dan stay sama kita 17 hari, 10 hari, 7 hari, 5 hari. Kita ajarin masak sehat, kita olahraga bareng mereka, kita ada seminar, kelas-kelas seminar juga untuk mereka dapat knowledge yang lebih banyak juga. Dan salah satu yang kita lakukan juga adalah hidroterapi. Kalau buat teman-teman yang udah pernah tahu, hidroterapi ini adalah terapi menggunakan air untuk membantu orang untuk rileks, ya, untuk memperlancar pembuluh darah mereka. Kita banyak macam-macam treatmentnya, dan itu juga yang saya lakukan. Ini salah satu gambarnya, sangat mirip banget yang udah dilakukan oleh Small Center, itu juga pengalaman saya selama 2 tahun. Tapi se setelah itu saya uh, kerja praktik di Washington DC mengenai uh, meneliti mengenai plant based diet atau vegan diet uh, di bawah Dr. Neil Barnard yang di-feature di, di documentary What the Health dan Fork's Over Knives. Buat teman-teman bagus banget yang punya Netflix yang uh, kayaknya ada juga yang udah naruh di YouTube bahkan gratis uh, untuk nonton documentary ini mind blowing documentary uh, kalian akan belajar banyak banget dari documentary itu. Dan uh, setelah itu kerja praktek juga di Adventist Healthcare di Faith Community Health jadi membantu kelompok-kelompok agama apapun untuk membantu umatnya atau jemaatnya atau apapun disebutnya untuk menjadi lebih sehat ya kita buat screening buat mereka seminar dan yang lain-lain tapi tahun lalu akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia oleh karena saya memiliki satu burden untuk mengedukasi atau berbagi ilmu yang saya sudah dapatkan di sana untuk masyarakat Indonesia pulang mendirikan sehat seutuhnya dengan tujuan saya ingin benar-benar purely untuk edukasi masyarakat dari Instagram, dari podcast yang tadi udah disebutkan juga. Dan salah satu yang saya lakukan juga adalah waktu itu juga ke masjid di masjid Indonesia di Maryland, bikin seminar di situ, kita kerjasama sama presiden dari imam centernya gitu kan. Dan sen sangat senang, sangat senang, responnya sangat positif. Dan juga info sama KBRI atau kedutaan Indonesia di Washington DC juga mengedukasi masyarakat Indonesia di sana karena banyak yang masyarakat Indonesia yang pergi ke sana ilegal terus sakit jadi beban pemerintah juga gitu kan akhirnya kita bikin program edukasi ini juga ini yang saya lakukan di kota Bandung juga dan yang terakhir bentar sorry ini nge like sedikit. Ya. Yang terakhir saya mau bilang aja, kita juga sehat seutuhnya bikin edukasi secara gratis melalui podcast, bisa di-download, didengar dari Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, dimanapun teman-teman semua mendengarkan podcast gitu ya. Kita membahas dari penyakit fisik, mental, dan macam-macam lifestyle berbasis penelitian, boleh didengar, boleh dicek. Baik, kita akan mulai stres, depresi, dan kebahagiaan. Saya mau mulai dulu dari definisi kesehatan dari WHO. Saya senang banget sama ini, karena dibilang kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Dan mungkin teman-teman semua bisa setuju banget gitu sama definisi kesehatan ini. Mungkin saudara teman-teman hari ini nggak merasa nggak ada batu pilek, Mungkin juga teman-teman nggak nggak terkena COVID-19 mungkin ya. Mungkin kita secara fisik merasa oke-oke aja gitu. Kita nggak ada sakit-sakit nyeri otot, nggak ada sendi yang sakit. Tapi pertanyaannya apakah kita juga sehat secara mental? Bila seseorang nggak punya sakit persendian, nggak ada sakit otot, nggak ada sakit ginjal atau sakit lambung, tapi kerjanya ngurung diri terus di kamar kita secara natural pun udah bisa bilang ada yang salah dari orang ini gitu kan karena sekali lagi kesehatan itu adalah keadaan fisik mental dan sosial yang lengkap ya saya kira kita bisa setuju sama ini dan kalau kita lihat dari data kondisi Indonesia sendiri tingkat depresi kalau di dari risk das 2018 itu prevalensinya sekitar 6,1 persen ya cuman yang menarik di sini ya ditulis di sana bahwa hanya 9% penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Jadi karena kalau kita ngomongin kesehatan mental, karena itu juga banyak sosial stigmanya, kadang orang malu gitu untuk ngomong ke orang terdekat kita dan ngomong kalau oh ya saya lagi depresi gitu. Dan karena orang takut dijudge, akhirnya mereka juga jadi nggak mencari pertolongan ini yang masalah. Makanya kenapa saya senang banget juga apa yang dilakukan oleh Smile Center sendiri, bahwa menjadikan topik-topik yang mempunyai stigma sosial ini menjadi hal yang biasa untuk diomongin, untuk di berbagi gitu. Dan kalau misalnya kita melihat prevalensi gangguan mental emosional juga di Indonesia itu meningkat ya dari 2013 ke 2018 meningkat. Banyak faktornya, tapi kita bisa lihat peningkatan. Nah kalau lihat dari World Health Organization sendiri, ini salah satu fakta yang cukup mengerikan kalau menurut saya, bahwa satu orang meninggal setiap 40 detik karena bunuh diri. Jadi memang kalau kita lihat secara global, secara public health, kita sedang menghadapi public health crisis dalam, dalam segi mental health. Ini juga menjadi campaign yang besar banget di Amerika Serikat bahwa mental health itu penting banget. ya. Nah, kita akan pelajari satu-satu hari ini: stres, depresi, kebahagiaan. Kita akan belajar secara sederhana, simple, dan saya, tujuan saya buat teman-teman semua, bisa ingat dan langsung bisa dipraktekkan. Ya, kita pengennya langsung dipraktekkan juga, karena apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah stres, depresi, dan mendapatkan kebahagiaan ini. Nah, mungkin kita mau lihat dulu mekanisme yang biasanya terjadi sama kehidupan kita ya kalau kita lihat yang normal ya normal kalau kita lagi keadaan normal kita lagi rileks gitu kan nah biasanya dalam kehidupan pasti ada pemicu atau stresor ada hal-hal yang dapat membuat stres ke kita ya nah kalau misalnya stres itu stres yang biasa aja normal load jadi nggak terlalu banyak sekali bebannya nggak terlalu besar buat kita itu normal load kita akan kembali ke normal lagi gitu kalau misalnya contoh yang bisa kita uh, tangkap gitu ya contohnya. Misalnya saya lagi santai, lagi rileks. Mama saya bilang, "Will, bantu mama dong nyapu sama ngepel." Itu kan stres ya. Ada stres, ada stresor, ada um, ya ada stressor dari luar yang ke, datang ke saya yang saya tangkap. Udah gitu karena itu adalah hal yang biasa saya lakukan, ya udah normal load, udah gitu saya lakukan, udah saya kembali ke keadaan yang normal. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan yang normal, lagi santai, lagi rileks, kita tiba-tiba bos nolpon nih, langsung kita bos bos kita bilang, eh Willy kamu belum ngelakuin ini 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 gimana nih tanggung jawab kamu soal tugas yang saya kasih ke kamu gini gini gini. Kalau saya merasa overload, kalau beban itu tiba-tiba saya merasanya perceive-nya itu sebagai beban yang overload, biasanya itu yang terjadi itu yang memicu terjadinya kayak depresi kita bisa khawatir, kita bisa stres. Nah, mungkin teman-teman juga tanpa dijelasin kayak tadi udah bisa udah pernah mengalami sendiri gitu. Tapi ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita udah mengalami stres, khawatir dan stres atau depresi, biasanya kita itu mencari sesuatu untuk menenangkan kita sampai akhirnya kita bisa ke state yang normal lagi. Oke. Jadi kalau misalnya kita udah lagi stres, udah depresi karena kita merasa overload, karena ada pemicu atau stresor yang banyak, udah gitu biasanya kita mencari sesuatu untuk menenangkan kita atau usaha yang kita lakukan supaya kita tuh bisa normal lagi. ya Salah satunya itu dengan menyelesaikan masalah. gitu kan Kalau emang masalahnya sudah kita tangani, kita akan kembali ke state yang normal. Nah, tapi ini yang perlu kita perhatikan. Coba kita pikir deh sekarang. Apa sih yang kita bisa biasanya lakukan untuk menenangkan stres, depresi atau kekhawatiran kita? Ya, coba kita review masing-masing. Ada orang, ini contoh, ada orang yang larinya ke berdoa. Ya, ada yang orang jadi cari Tuhan gitu. Ketika lagi dalam kondisi kayak gitu. Ada orang yang larinya ke olahraga. Akhirnya dia jadi lari, ikut maraton, dia biking. Tapi ada juga orang yang larinya ke rokok. Ada orang yang larinya ke makanan, cari makanan-makanan yang manis, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Ada orang yang larinya jadi ke sosial media. Coba pikir apa mekanisme yang biasa kita lakukan untuk menenangkan stres kita. Dan kalau kita lihat gitu ya, kalau misalnya kita berdoa, kita olahraga, bagus gitu kan? Itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk menenangkan kita supaya kita bisa kembali ke normal state lagi. Tapi kalau kita larinya ke rokok kita larinya ke alkohol kita larinya ke makanan yang nggak sehat kita larinya ke sosial media itu yang nggak sehat ya ini dari penelitian aja memang biasanya kalau kita lagi stres orang itu cenderung cari makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi yang gula-gula tinggi ya seperti es krim biskuit-biskuit yang asin-asin juga karena itu tuh dapat meningkatkan sintesis serotonin atau happy hormon kita di otak dan itu dapat mengurangi depresi. Makanya, kalau teman-teman mungkin yang pernah mengalami juga, kalau lagi stres, depresi, biasanya orang-orang itu cenderung mencari makanan-makanan yang kayak coklat, kayak es krim. Jarang sekali orang kalau lagi mengalami situasi seperti itu, carinya apel, carinya pisang, carinya jeruk. Jarang gitu, karena memang kita itu mencarinya makanan yang konsumsi tinggi karbohidrat, khususnya karbohidrat yang simple, simple carbohydrates dan itu dapat meningkatkan sintesis serotonin di otak dan mengurangi depresi. Tapi masalahnya, kalau misalnya kita carinya ke makanan yang seperti itu, salah satu efeknya juga adalah obesitas. Dan nanti kalau misalnya seseorang naik berat badannya oleh karena uh, apa yang dia makan, karena pemicunya itu si stresnya dia, nanti itu bisa memicu stres dia lagi. gitu. Dia jadi nggak percaya diri karena timbangannya naik terus. Dan ini juga uh, zat yang lainnya juga nikotin. Nikotin juga meningkatkan sekresi serotonin di otak, happy hormone kita. Nah, makanya kenapa orang yang disuruh berhenti merokok itu cukup bisa juga mengalami ya, depresi gitu. Karena sesuatu yang biasa menstimulasi produksi serotonin di otak mereka itu tiba-tiba ditarik. Ya. Nah, apa yang sebaiknya sebenarnya kita lakukan untuk menenangkan stres atau depresi yang kita alami? Coba kalau misalnya teman-teman lihat pohon buah gitu, apakah buah nangka, buah apel. Coba buah itu melambangkan depresi atau stres, hasil gitu kan? Karena udah ada pemicunya dulu, udah gitu kita merasa overload, udah gitu stres dan depresi itu adalah buahnya. Buah yang ada di kehidupan kita gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau Mengalahkan depresi sama stres ini, ya pasti kita harus menyelesaikan dari akar masalahnya, seperti buah yang ada di pohon ini. Kalau misalnya kita mau menghancurkan buah itu, kita nggak mau buahnya terus tumbuh, ya kan? Kita harus tebang pohon itu gitu, menyelesaikan akar masalahnya, malah bahkan mungkin cabut pohon itu sampai akar-akarnya gitu kan. Nah, ini konsep yang penting banget karena seringkali. Kalau misalnya kita udah lagi stres, kita depresi, justru bukannya kita memotong sumber-sumber yang bisa mem membuat stres sama depresi itu tumbuh terus, tapi sama kita tuh dikasih makan terus, ya. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, depresi, seringkali kita malah memikirkan hal-hal atau mendengar hal-hal yang malah membuat stres sama depresi ini tuh semakin besar, bukan. Men bukan mencari bukan menyelesaikan dari akar masalahnya. Contohnya, kalau orang yang misalnya baru putus cinta gitu kan, seringkali galau. Tapi dalam kegalauan mereka, seringkali mereka dengarnya lagu galau. Bagaimana mereka mau apa ya menyelesaikan kegalauan mereka? Tapi yang mereka dengarkan itu lagu galau terus. Ini konsep yang sama kalau sama stres sama depresi stres sama depresi jangan dikasih makan terus. Ya, justru kalau misalnya kita lagi menghadapi itu, sebaliknya kita harus dengar-dengar lagu yang hopeful. Lagu-lagu yang punya kata-kata yang memberikan pengharapan. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Dan kalau misalnya ini juga pasti teman-teman juga udah tahu efek dari stres depresi khawatir yang kronis itu ya bisa mengganggu performa kerja, judgement kita keganggu, mood kesehatan kita, Membuat keputusan, kita juga bisa terganggu. Resiko kecelakaan juga bisa meningkat, ya. Baik itu gambaran besarnya dulu, karena saya pengen uh, sharing konsepnya, ya, mekanismenya gimana. Dan tadi, sekali lagi, kita perlu tahu apa sih yang memicu stres kita, gitu kan? Udah gitu, apakah yang kita lakukan biasanya itu? memberi makan kepada stres sama depresi kita atau kita tuh mau menyelesaikan masalahnya dari akarnya Oke Nah sekarang kita mau ngomongin soal stres lebih uh, lebih detail sedikit ya stres. stres adalah respon yang normal yang tubuh kita miliki kalau misalnya kita lagi hiking kita ngelihat seekor beruang itu menjadi sebuah stres ke kita ya tubuh kita akan siap-siap siap sedia, Hormon-hormonnya dikeluarin, adrenalin mulai keluar, dan kita siap-siap untuk lari. Jadi, kalau misalnya nggak ada stress response di tubuh kita, kalau kita ngelihat sesuatu yang bahaya, kita akan diem aja gitu ya. Nah, tapi kan ini stress response-nya kayak beruang gitu. Nah, yang masalahnya di zaman sekarang, stress response kita itu seringkali terjadi ketika kita duduk, ya, kayak misalnya lagi stres di kantor, kita duduk. Hormon-hormonnya semua dikeluarin, tapi kita itu nggak lari gitu ya, karena banyaknya sekarang lebih ke mental stress. Nah, kalau misalnya kategori-kategori stres, ada ini dari penelitian ini dikategorikan menjadi tiga ya, ada, toler, ada good stress karena kita juga membutuhkan stres di kehidupan kita. Kalau misalnya kita nggak ada stres pagi-pagi setelah tidur semalaman, kita terus aja bakal tidur diranjang gitu. Karena nggak ada stres. Tapi kalau misalnya kita ingat, oh iya saya harus ke kantor masuk jam 7 pagi. Oh iya saya harus masak buat anak. Itu stres yang bisa dibilang itu sebagai good stress yang akhirnya membuat kita itu bangun dan bergerak, melakukan sesuatu. ya Stres itu bagus. Kalau tolerable stress, ya ini kategori yang kedua, itu stres-stres yang masih bisa ditoleransi. Jadi masih bisa terhandle juga. Nah, yang masalah itu adalah toxic stress yang membuat kita akhirnya overload dan akhirnya ini yang bisa impactnya kemana-mana ya bahkan ke kesehatan fisik kita ke kehubungan sosial kita juga bisa ngeganggu jadi yang benar-benar kita mau hindarin adalah toxic stress coba kalau misalnya teman-teman yang ikutan hari ini coba identifikasi juga kalau misalnya teman-teman lagi stress, stress macam apa yang lagi dialami apakah good stress tolerable stress atau toxic stress ya ini sama juga, sekali lagi coba tanya ya. Kita harus perlu identifikasi apa sih yang membuat kita stres, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu hubungan keluarga kita, apakah ada tekanan sosial, dan lain-lain. Jadi, kita benar-benar pertama juga harus mengidentifikasi apa sih yang membuat kita stres at the first place. Nah, kita juga perlu tahu nih, setelah kita identifikasi, misalnya, oke, okay, keluarga saya yang menyebabkan saya stres misalnya karena emang ada masalah keluarga. Kita juga perlu e, identifikasi apakah hal ini tuh bisa kita kontrol atau tidak. Ya. Coba tanyakan. Kalau misalnya kita lagi stres, kita udah identifikasi sumbernya apa? Coba kita tanya. Hal ini bisa kita kontrol atau enggak sih? Gitu kan? Kalau itu yang bisa saya e, Anda kontrol, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Tapi kalau misalnya enggak bisa kita kontrol, apa yang Anda lakukan. Jadi misalnya, kalau misalnya saya mau ujian nih, ujian masuk sekolah, saya stres gitu kan, karena banyak yang harus dipelajari dan lain-lain. Tapi akhirnya saya udah belajar dengan baik, sebaik-baiknya, saya lakukan tes itu. Nah, biasanya kan setelah pas kita lagi nunggu-nunggu jawaban hasil tes juga kan kita stres gitu. Kita nunggu, nggak sabar gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya penilaian dari Orang-orang yang menilai ujian kita, apakah itu sesuatu yang kita bisa kontrol atau enggak? Kan nggak bisa gitu. Masa kita bilang ke orang yang ngetes ujiannya, "Pak, bagusin dong nilai saya." Maksudnya, mungkin kita bisa aja melakukan itu, cuman kan harusnya itu tidak sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah sebelum ujian, kita bisa belajar lebih baik, kita belajar persiapannya lebih baik juga. Dan akhirnya, kalau misalnya kita udah melakukan yang terbaik udah gitu hasil penilaiannya kita serahkan sama orang yang menilai ujian kita, ya udah. Kita mau buat apa gitu kan? Nah, kalau kita sadar sama hal itu, kita udah identifikasi apa yang membuat kita stres, kita nilai juga ini bisa kita kontrol atau enggak sih. Itu akan sangat membantu kita, sangat sangat membantu kita. Dan eh, tadi juga saya udah sempat mention tapi istilahnya setelah kita identifikasi itu semua, kita harus punya strategi. Ya penting banget punya strategi. Contohnya, supaya lebih kebayang lagi, waktu adalah musuh terbesar saya. Waktu adalah salah satu hal yang membuat saya stres, gampang stres. Ya, Kalau saya udah tahu waktu itu membuat saya stres, kalau misalnya tiba-tiba, karena saya bantu usaha orang tua juga, gitu kan, papa saya suka tiba-tiba minta dadakan. gitu, Minta dadakan, Will, ini jam 3 sore udah harus beres, sedangkan sekarang udah jam 2 siang. gitu. Jadi kayak saya cuma punya waktu satu jam dan uh, untuk mengerjakannya dan harus beres dan harus excellent gitu hasilnya. Nah strategi saya apa? Saya stres banget waktu itu saya ingat banget saya stres banget karena disuruh kayak gitu sama papa saya. Tapi setelah itu terjadi saya analisa. Setelah saya analisa, oke, okay, yang sering kali membuat saya stres itu waktu. Jadi strategi yang saya harus punya apa? Pertama. Kalau bisa, saya harus mengerjakan segala sesuatu dari jauh-jauh hari. Jadi, saya nggak stres karena saya pun senang hasil yang excellent, gitu ya. Nah, tapi strategi ketika saya ngob, eh, eh, papa, saya kasih tugas satu jam sebelum deadline-nya. Akhirnya, setelah kejadian itu, saya pun bilang ke papa, "Saya, Pak, saya gampang stres nih soal waktu, gitu kan?" Bisa nggak kalau misalnya ada sesuatu, kasih tahu saya itu? Misalnya, beberapa jam sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, bahkan gitu, dan akhirnya setelah saya ngobrol sama Papa saya, Papa saya ngerti, dan akhirnya sekarang cara kerja kita tuh berubah banget. Dan dari hari itu, sejak hari itu, jarang banget saya stres lagi karena Papa saya kadang suka ngasih deadline yang mepet gitu. Tapi karena saya punya strategi, saya ajak ngomong Papa saya, atau misalnya kita lagi kerja di perusahaan, ajak ngomong bos kita. Untuk akhirnya bisa menyelesaikan yang selalu menjadi stresor kita, dan ini penting banget. Ini penting banget, ya. Nah, kalau kita lagi ngomongin stres, ada satu field juga yang namanya psychoneuroimmunology, jadi hubungan antara stres, pikiran, dan juga imunitas tubuh kita. Dan sudah diketahui sekarang, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa stres kronis memberikan efek imunosupresif, jadi menekan imunitas tubuh kita umum yang menekan atau menahan kemampuan tubuh untuk memulai reaksi kekebalan yang cepat dan efisien jadi sekali lagi stres ini penting banget untuk kita kendalikan karena selagi kita hidup pasti ada stres pasti nggak mungkin nggak kalau kita meninggal ya udah nggak ada stres lagi gitu kan Makanya kenapa stress management ini menjadi skill yang penting banget untuk kita miliki selagi kita hidup gitu ya? karena ini juga sekali lagi efeknya juga ke kesehatan fisik. Jadi ini bagian yang pertama stres, saya ingin konklusi apa? rangkumkan sedikit kunci dari menangani stres. Coba kalau misalnya kita lagi stres, kita step back ya, kita mundur dulu dari masalah kita, kita lihat garis besarnya. Apa sih yang membuat saya stres, kita analisa. Udah gitu kita identifikasi stresor itu, kita nilai apa nggak bisa dikontrol nggak sih sama kita atau nggak bisa kita kontrol. Udah gitu apa yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Buat strategi. Ini tiga step yang mungkin terlihat terlalu simpel, tapi berguna banget. Kalau lagi stres, kalau lagi step back, kita lihat gambaran besarnya, identifikasi stresor kita, apakah itu bisa dikontrol, apakah itu tidak bisa dikontrol, dan apa yang saya bisa lakukan. Dan Coba tulis di kertas, karena kadang kita suka mikir di otak aja, mental note doang. Dan kalau misalnya kita cuma mikir pakai mental note, biasanya itu malah makin membebani pikiran kita. Jadi, tulis-tulis, biasakan tulis. Oke, satu masalah saya, apa dua identifikasi dulu, stresornya apa, bisa saya kontrol atau enggak. Strategi tulis di kertas itu akan sangat menolong. Oke, itu mengenai stres. Sekarang kita akan ngomongin depresi. Uh, saya mungkin akan lebih cepat sedikit pembahasannya. Oke, okay, depresi. Uh, seseorang kadang kita suka pakai kata depresi itu loosely ya, uh, gampang banget gitu, loose banget. Jadi, oh iya saya depresi, nggak diterima di sekolah yang kita ingin masuki, nggak dapat kerjaan yang kita udah cita-citakan. Ah saya depresi, saya depresi. Tapi sebenarnya kapan sih ketika seseorang dikatakan depresi? Ya, sebenarnya ada sembilan ciri-ciri yang kita lihat, sedih yang mendalam salah satunya, apathy, nggak berperasaan, gitu ya, agitation, khawatir, gitu ya, agitate, udah gitu gangguan tidur juga, perubahan berat badan atau nafsu makan, kurang konsentrasi, merasa tidak apa ada apa-apanya, worthless, kayak, ah, udah saya mah, apa gitu ya, butiran debu lah, gitu kan, atau nggak morbid thoughts, pikiran-pikiran yang soal kematian, soal bunuh diri, ini adalah salah satu ciri-cirinya juga, dan yang terakhir lemas nah seseorang dikatakan memiliki major depression ketika mereka mengalami lima dari sembilan tanda-tanda ini minimal dua minggu ya jadi ini seseorang yang dikatakan mengalami major depression itu kalau udah mengalami lima dari sembilan tanda ini minimal dua minggu ya jadi hati-hati juga jangan secara loosely gampang sekali untuk menggunakan kata ah, saya depresi saya depresi saya depresi Uh, tapi inilah sebenarnya ketika seseorang dikatakan depresi gitu ya. Nah apa penyebabnya? Ini yang kita pengen tahu bareng-bareng. Ya, ada 10 penyebab yang kita akan lihat. Yang nomor satu, genetic hit. Ya, ini penelitian dari Dr. Neil Natalie Dia ada di Weimar Institute di California. Uh, inilah uh, hipotesis 10 hipotesis yang sudah dia lihat penyebab depresi. Nomor satu, genetik. Jadi kalau misalnya kakek nenek kita, orang tua kita pernah mengalami major depression, kita punya kecenderungan untuk mengalami depresi. Oke. Okay. Yang kedua, developmental hit. Apa artinya? Kalau misalnya pas kita kecil kita pernah mengalami misalnya physical abuse, pernah dipukulin orang tua misalnya. Kita pernah di sexual abuse. Ya, pelecehan seksual. Kita perna, buat yang perempuan mengalami menstruasi sebelum usia 12 tahun itu pun menjadi salah satu faktor depresi ya nah developmental hit uh, sama genetic hit itu adalah dua faktor yang nggak bisa kita ubah lagi gen yang orang yang kita dapat dari orang tua kita dari kakek nenek kita gitu kan kita udah punya developmental hit kalau misalnya kita udah pernah di physical abuse sexual abuse uh, menstruasi dini juga kan kita udah nggak bisa ngulang waktu lagi ya Nah, tapi kita lihat penyebab-penyebab delapan lainnya ternyata itu bisa dimodifikasi. Oke, jadi kalau dua hal kita nggak bisa modifikasi, delapan hal lainnya kita bisa lakukan sesuatu, bisa lakukan perubahan, itu kan hopeful, itu kan penuh dengan harapan gitu kan. Nomor tiga itu nutrisi. Kalau kita jarang makan serat, kita jarang makan buah-buahan, sayur-sayuran, itu pun sangat-sangat berpengaruh dengan depresi. Nanti kita akan lihat sedikit, sedikit penjelasannya social hit. Kalau misalnya kita ada masalah sama orang, kita misalnya mengalami loss, ada yang meninggal, orang yang kita kasih, itu menjadi salah satu juga penyebab depresi. Toxic. Ada beberapa toxic kayak lead, kayak mercury. Itu juga bisa menjadi salah satu kimia-kimia yang bisa menyebabkan depresi juga ke kita. ya. Terus ada circadian rhythm. ya, Ritme alam ini loh. Pagi, ada, ada matahari terbit, ada matahari terbenam. Jadi, kalau kita melawan siklus ini, seperti misalnya orang-orang yang kerja shift malam, mereka siang tidur udah gitu, malamnya mereka justru kerja. Mereka melawan circadian rhythm ini, ritme kehidupan yang alami yang seharusnya itu juga menjadi salah satu faktor depresi, karena matahari kita tahu memiliki peran yang besar banget sama mental health. Terus yang ketujuh addiction hit kalau kita addicted sama narkoba sama rokok sama pornografi itu pun dapat menyebabkan depresi salah satu faktor lifestyle hit jarang olahraga tidurnya nggak benar tidurnya kurang terus kurang dari 8 jam begadang terus itu pun menjadi salah satu faktor depresi kesembilan medical hit kalau misalnya kita tiba-tiba didiagnosa oleh karena kita kena stroke kita kena cancer kita punya heart disease itu pun bisa menjadi salah satu penyebab depresi. Yang terakhir adalah frontal lobe hit. Frontal lobe ini adalah di mana akal sehat kita ada, conscience kita itu ada dan uh, di sinilah sebenarnya peran-peran hal-hal yang kerohanian yang spiritual pun adanya di frontal lobe. Jadi itu menjadi salah satu faktor juga yang bisa uh, berpengaruh kepada depresi. Ya. Nah, biasanya kalau kita mengalami kegangguan pada empat faktor itu biasanya baru terjadi depresi ya kalau misalnya contoh kita mengalami social hit kehilangan orang yang kita kasihi tapi yang lainnya kita bagus dari nutrisi kita dari circadian rhythm kita dari addiction kita kita nggak punya addiction lifestyle kita bagus sering olahraga kena sinar matahari kemungkinan besar itu cuman kesedihan sesaat tapi nggak akan membawa kita sampai depresi tapi kalau misalnya kita jarang olahraga, makannya juga makan gorengan terus, makan proses food terus, jarang makan sayur buah, terus kita kerjanya shift malam, udah gitu kita misalnya ada keluar anggota keluarga yang meninggal. Kalau empat faktor ini terjadi, ya, pada saat yang bersama-sama, inilah kemungkinan depresi terjadi lebih besar, ya, dibandingkan kalau cuma satu dua faktor saja. Nah, kalau kita lihat sekali lagi yang dua pertama itu saya merahkan karena itu nggak bisa kita ganti. Tapi delapan yang lain itu bisa kita modifikasi makanan kita, ya. Makanan pun akan mempengaruhi pada kesehatan kita. Kemungkinan kalau kita makan sehat itu lebih dapat menurunkan resiko terkenanya kayak obesitas, penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes. Itu kan kalau kita rajin olahraga juga, kita tidurnya baik, ya kita nggak punya addiction apa-apa, ya sama rokok, sama alkohol, sama kafein. Kafein juga bisa menjadi salah satu faktor yang orang itu ketagihan juga, dan juga misalnya kita circadian rhythm-nya juga bagus, kemungkinan itu faktor-faktor yang kita bisa modifikasi terus, sampai akhirnya kita dapat sangat menurunkan resiko depresi. ya Ini saya mau mention aja sedikit tadi yang soal nutrisi, tentang bakteri usus, mungkin teman-teman juga udah lebih aware soal ini. Ternyata bakteri di usus kita, atau di organ-organ pencernaan kita, itu jumlahnya um, mereka itu lebih dari 100 triliun bakteri, 10 kali jumlah sel manusia, 150 jumlah gen manusia, dan kira-kira 1.000 spesies ya. Nah ternyata bakteri usus kita ini sangat-sangat mempengaruhi juga mental health kita. Kenapa? Dikatakan bakteri usus juga menghasilkan ratusan neurokimia yang digunakan otak untuk mengatur proses fisiologis dasar serta proses mental mental seperti pembelajaran, memori dan suasana hati atau mood ya. Misalnya, bakteri usus memproduksi sekitar 95% serotonin dalam tubuh yang mempengaruhi suasana hati dan aktivitas GI atau gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Nah, bagaimana kita mau bakteri usus kita ini bisa memproduksi serotonin yang maksimal? Bakteri usus kita itu makanannya serat. Serat banyaknya paling banyak ada di legumes, ada di kacang merah, kacang hijau, edamame, tempe. Itu makanan yang paling disukai oleh bakteri usus kita yang dapat meningkatkan mood kita juga, ya. Tapi makanan-makanan lainnya seperti sayur buah, semua makanan nabati itu memiliki serat. Tapi makanan hewani, proses food, makanan-makanan bungkusan itu sangat sedikit serat bahkan nol ya. Kalau makanan hewani strictly nol. Jadi, banyakin makan sayur buah, banyakin makan makanan damati, lebih ke arah plant-based diet, mayoritas yang kita makan adalah makanan nabati. Itulah yang kita mau. Ya. Oke. Itu dari depresi, saya akan cepat bahas yang ini secret to happiness bagian terakhir. Ya. Semoga tadi sejauh ini udah jelas. Terakhir kita mau ngomongin soal happiness. Ya siapa sih yang nggak mau happy? Uh, sering saya dengar podcast juga banyak podcast podcast luar negeri yang saya sering dengerin. Salah satunya adalah Happiness Lab. Sangat saya rekomendasi podcast itu. Yang pembicaranya adalah profesor dari Yale University, profesor psychology nya Dan banyak sekali dia membahas soal happiness. Banyak orang dia dia banyak membahas topik-topik uh, seperti apakah orang kaya sebenarnya itu happy? Ya kenapa dia dia lihat dari student-student dari Yale University maksudnya susah banget gitu kan masuk Yale University Ivy League kayak kalau di Indonesia misalnya kayak UI gitu kan susah gitu masuk UI tapi kenapa orang-orang pas pertama masuk Yale University itu bahagia tapi setelah mereka ada di Yale University mereka nggak bahagia kenapa orang-orang yang sudah achieve apa yang mereka inginkan kenapa setelah itu, mereka nggak bahagia. Gitu, ini bahan-bahan pembahasan yang selalu mungkin kita juga bakal selalu tanyakan dalam kehidupan kita: kalau pertama kita mau lihat alam, kalau kita lihat alam, kita lihat pohon buah, kita lihat pohon cengkeh, kita lihat pohon pisang, kita lihat pohon nanas, eh, pohon nanas, pohon nangka. Gitu ya, kita lihat kalau pohon itu tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri pohon apel menghasilkan buah apel, tapi pohon itu nggak makan apelnya sendiri. Yang menikmati buah apelnya itu adalah binatang-binatang. Apakah itu kita manusia? Pohon yang lain pun sama. Kalau saya lihat alam, menarik sekali. Nggak ada pohon yang hidup untuk dirinya sendiri. Secara umum ya. Mungkin ada pohon yang saya juga nggak tahu, ternyata juga hidup untuk dirinya sendiri. Cuman ini salah satu konsep yang di alam yang kita bisa lihat dan ternyata seorang yang bernama Martin Seligman, a pioneer positive psychology research, dia mengatakan seperti ini, doing a kindness produces the single most reliable increase in well-being of any exercise we have tested. Bahasa Indonesia dikatakan melakukan kebaikan. Menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang paling dapat diandalkan dari semua latihan atau semua hal yang telah kami uji. Ini menarik banget buat saya. Gitu, seorang uh, researchers uh, dari Positive Psychology Research ini justru mengatakan bahwa ketika seseorang berbuat baik, ini adalah satu-satunya hal yang dapat meningkatkan well-being kita paling banyak. Ya, dari beberapa penelitian yang saya lihat juga di Kanada ada 1400-an lawyer atau ahli hukum yang bekerja untuk uang. Tapi ada 1000 sekitar 1100 service lawyer. Jadi mereka tuh ahli hukum tapi mereka itu untuk melayani masyarakat, untuk melayani masyarakat masyarakat yang susah. Sedangkan yang money lawyer gajinya itu lebih tinggi. Yang service lawyer itu gajinya lebih rendah. Siapa yang lebih bahagia? Ternyata yang mereka dapatkan adalah yang service lawyer. Walaupun mereka gajinya lebih rendah, tetapi karena mereka menolong orang lain dengan skill yang mereka punya, mereka jauh lebih bahagia. Yang lain tentang uang, ya. Bagaimana kamu menggunakan uang? Dari penelitiannya dikatakan akhirnya peserta yang secara acak ditugaskan untuk menghabiskan uang untuk orang lain mengalami kebahagiaan yang lebih besar daripada mereka yang ditugaskan untuk menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Menarik banget gitu. Serangan yang pemikiran kita manusia seringkali kalau kita bisa mendapatkan uang makin banyak makin banyak we will be happy. Tapi ternyata enggak. Ya. Ketika kita bisa menggunakan uang yang sudah kita punya malahan untuk menolong orang lain, disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Kerja sukarela juga salah satu yang sudah diteliti banyak cukup banyak. Berdasarkan data dari Amerika Serikat, Perkiraan kami menunjukkan bahwa orang yang suka bekerja, suka lera, suka rela melaporkan kesehatan yang lebih baik dan kebahagiaan yang lebih besar daripada orang yang tidak. Jadi, sekali lagi, menolong, menolong, menolong. Itulah source of happiness, gitu kan? Ini yang jarang orang katakan, gitu justru dengan menolong orang, kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mau bahagia, coba mulai praktekin hari ini ya. Ini tips yang praktikal. Coba misalnya luangkan waktu ya untuk pijitin suami, pijitin istri gitu kan. Itu salah satu tanda sesuatu hal kecil loh gitu. 5 menit, 10 menit, hal kecil yang bisa kita lakukan akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan akan memberikan kebahagiaan kepada kita juga. Dan kalau misalnya kita bisa nolong orang, kita lagi di jalan, lagi nyetir, tiba-tiba ada orang yang emang butuh bantuan, coba deh, coba bantu, dan coba rasakan kebahagiaan yang didapatkan. Ini justru menarik banget, sudah dikatakan juga oleh Aristotle, ya. Bagaimana caranya mendapat kebahagiaan? Dia bilang by loving, by loving rather than being loved. Saya ulang sekali lagi, gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? By loving rather than being loved. Menarik banget. Seringkali kita berpikir, kita bisa bahagia kalau orang mencintai saya, orang mengasihi saya, teman-teman suka sama saya. No. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kita mengasihi mereka justru. Mengasihi mereka terlebih dahulu. Menolong mereka, membantu mereka. Ya, Ini sesuatu habit yang perlu kita latih. Ya, karena uh, saya dari kecil pun jarang gitu untuk dilatih, untuk nolong orang, untuk berbagi, jarang. Dan saya rasa ini sesuatu yang kita harus latih, kita harus cultivate. Karena habit ini nggak ada pada diri kita gitu. Karena pada dasarnya manusia, kita itu selfish, kita itu mementingkan diri. Jarang kita mikirin orang lain. Tapi kalau kita pernah merasakan ditolong sama orang lain, ya atau merasakan kasih yang orang lain atau yang Tuhan telah kasih sama kita kemungkinan besar kita akan mau nolong orang lain baik itu yang saya bisa bawakan hari ini konklusinya dari yang apa kita pelajari coba kalau misalnya kita mengalami stres depresi kita analisa kita buat strategi udah gitu kita juga boleh mempraktekkan healthy healthy lifestyle ya untuk mencegah melawan depresi dari makanan kita dari pola tidur kita, dari olahraga kita, dari kehidupan sosial kita, hubungan sosial kita juga. Dan yang terakhir, giving is living, atau unselfishness, justru menolong orang lain, is the secret to happiness. Maaf bila pembahasannya agak kepanjangan, tapi semoga bermanfaat, kiranya ini bermanfaat, berguna buat kehidupan kita, dan terima kasih. Terima kasih, Will. Sangat menarik ya banyak insight-insight uh, baru yang bisa kita dapatkan walaupun kadang-kadang uh, kita pikir mental health ini ah gue mau udah tahu nih kayak gue dijago lah kalau gini gitu. Dan uh, seringkali juga kita uh, suka merasa lebih mengetahui diri kita gitu. Padahal kayak saya sendiri dengar yang tadi oh iya juga ya gitu. Uh, sekarang kayaknya aku lagi kepikiran untuk lebih banyak ngajarin anak soal giving Karena uh, kalau kita lihat Perasaan sih anak-anak juga Aku nggak pernah ngajarin anak untuk selfish gitu Cuma uh, kayaknya natural aja gitu Dia udah maunya buat saya sendiri gitu Nggak mau share, nggak mau itu Padahal ya sepertinya dari orang tua justru yang dia tahu awal-awal adalah kita selalu share dengan anak. Tapi kenapa? Emang natural aja ya, mungkin manusia itu nggak suka giving gitu. Oke okay, teman-teman, uh, kalau ada pertanyaan, mungkin boleh raise hand atau uh, chat uh, lewat chat box. Silahkan. Uh, Will, aku mau nyampein ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Deborah. Uh, saya seorang pendidik dan saya mengalami kesulitan mengajar mahasiswa yang cenderung kurang tahan mental dalam menghadapi tugas-tugas akademik. Apakah akarnya dari cara didik orang tua atau apakah pola didik orang tua berpengaruh terhadap tingkat stres anak? Oke, okay. uh, satu lagi ya. Oke. Okay. yang itu dulu apa, satu -satu. ya. Oke okay, boleh. Boleh diulang sekali lagi, Sorry, biar biar dicernanya lebih. Okay. Oke, okay, Deborah ini seorang pendidik. Dia mengalami kesulitan mengajar mahasiswa yang nggak tahan mental dengan tugas-tugas akademik. Jadi pertanyaannya, apakah itu akarnya dari cara didik orang tua, dari asuhan awal orang tua, atau atau apakah pola didik orang tua berpengaruh terhadap tingkat stres anak? Oke, okay, okay, silakan William disclaimer dulu saya saya bukan orang tua saya belum berkeluarga cuman kalau dari pengalaman saya sendiri sebagai anak pastinya orang tua itu pengaruhnya besar banget ya sama-sama anak gitu jadi kayak sebenarnya anak itu bisa dibilang ya cukup seperti refleksi orang tua sih jadi kalau kalau yang saya lihat orang tua benar-benar sebenarnya perannya besar banget untuk mempengaruhi anak. Dan salah satu sebenarnya yang bisa diajarin orang tua juga, ya dari kecil ya sekali lagi, ngomongin soal mental health. Itu penting banget gitu. Kadang orang orang tua itu, kadang kalau di Asia ya, kadang kalau kalau saya lihat juga, ini generalisasi ya, sorry ya, tapi pasti nggak semua keluarga kayak gini. Kadang ada hal-hal yang kayaknya tuh masih segan diomongin antara anak sama orang tua. Tapi kalau tadi uh, dibilang dalam hal akademik juga, uh, orang tua juga perlu ngajarin nilai-nilai yang kayak perseverance, jangan cepat nyerah, uh, itu juga penting banget. Jadi uh, ya harus diajarin sih dari kecil kalau menurut saya sendiri, kayak how to deal with stress, kayak gitu itu harus mulai diajarin. Semoga menjawab. Oke, okay, tapi kalau uh, dari si pendidik sendiri, Will, apa sih yang bisa dilakukan gitu sebagai tenaga pendidik gitu kan uh, kadang kan kita juga uh, seandainya saya seorang pendidik saya pengen juga murid saya nggak cuma pintar akademis tapi saya bisa me memberikan nilai-nilai moral gitu apa yang bisa dilakukan untuk untuk bikin ment uh, kasih dia mental health yang agak tahan banting gitu ya yeah, ya yeah, yeah, betul um, kalau dari pengalaman saya sendiri, karena saya waktu itu SMP-SMA di Bandung juga, di salah satu sekolah yang angkatan saya itu muridnya kira-kira cuma kayak 70-90 orang. Dan kalau yang saya suka dari sekolah saya ini, guru-gurunya itu take time untuk ngobrol sama murid. Jadi kalau misalnya murid-muridnya ada masalah sama nilai akademik gitu kan, karena itu kan bisa dipengaruhi oleh banyak hal juga lingkungan rumah yang tidak mendukung, misalnya untuk belajar, atau misalnya ekonomi yang susah, anaknya harus um, misalnya kerja setelah sekolah gitu kan. Cuman salah satu yang saya appreciate itu ketika seorang guru datang sama murid, diajak ngobrol benar-benar kayak one on one gitu. Um, dan sama juga kayak di tempat kuliah saya waktu itu karena muridnya emang dibatasin, jadi hubungan murid sama guru itu dekat. Jadi kayak guru tuh benar-benar seorang mentor kadang kalau saya lihat dari sistem pendidikan sekarang yang muridnya satu sekolah berapa ribu gitu kan banyak juga gitu jadi lebih murid itu lebih kayak pabrik kayak mass production tapi nggak diperhatikan quality dari murid-murid yang dihasilkan gitu mungkin itu sedikit pandangan sih oke okay. okay, thank you semoga menjawab ya Deborah masih ada nggak sih ini oh masih Oke, okay, uh, pertanyaan selanjutnya dari Jimmy. Uh, mungkin ada aspek intelijen dari ma mahasiswanya dan juga ada faktor rajin atau tidak. Oh ini uh, tambahan dari Jimmy. Mungkin ada aspek intelijen dari mahasiswanya dan juga ada faktor rajin atau tidaknya mahasiswa tersebut melatih diri. Pola didik orang tua juga berpengaruh. Oke, okay, terima kasih Jimmy. Oke, ini pertanyaan dari Miranda Giovanni. Mau bertanya, Kak, tadi kata kakak saat ada masalah, kalau bicara ayahnya mengerti, kalau tidak mengerti. Sorry, tunggu. Mau bertanya, Kak, tadi kakak saat ada masalah, tadi kata kakak saat ada masalah, kalau bicara ayahnya mengerti, kalau tidak mengerti kira-kira bagaimana harus menangani juga, Kak? Bagaimana simpelnya atau kiat menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol? Oh, mungkin tadi Willy kan ngomong sama papanya dia ngerti nih kalau stres di bidang waktu. Cuma kalau ternyata bosnya nggak ngerti gimana. Terus bagaimana simpelnya kita menghadapi hal-hal yang nggak bisa kita kontrol? Oke. Okay. Um, thank you pertanyaan ini ini very practical. Um, satu hal yang saya Belajar juga e, dari pengalaman hidup saya sejauh ini, ya. Pastinya, teman-teman yang di sini juga, banyak, pengalaman hidupnya jauh lebih banyak juga daripada saya. E, cuman, satu yang saya e, alami sejauh ini, kita nggak bisa merubah orang. Jadi, kalau misalnya e, kita, misalnya kayak Papa, saya nggak denger saya gitu, ya. Saya harus mikir strategi lain lagi, gitu kan? Jadi, kayak bukannya berarti kita buat satu strategi udah gitu udah pasti berhasil. Tapi kita harus kalau dari pengalaman saya mikir lagi gitu kalau misalnya papa saya, bos saya tetap kayak gitu gimana? Nah, kalau misalnya bosnya misalnya tetap kayak gitu terus akhirnya menjadi toxic stress. Itu juga hasilnya bakal kita dapat gitu. Maksudnya kayak bisa apakah kalau kita jadi mengalami toxic stress nanti jadi ke penyakit kulit, ke hipertensi, dan lain-lain gitu. Deh. Jadi kayak kita harus timbang juga kalau misalnya emang situasi lingkungan kerjanya nggak sehat, kita mungkin harus perlu pertimbangan cari kerjaan lain. I don't know, itu mungkin salah satu strategi yang harus kita punya juga. Daripada kita mempertahankan uang itu, kualitas hidup kita jauh lebih rendah, karena kita stres terus, nggak ada kebahagiaan, karena kadang kalau misalnya kita di lingkungan yang kayak gitu terus kita pun bisa uh, efek yang kita rasakan stres itu bisa kita bawa ke rumah tangga ke anak kita ke suami istri uh, jadi nggak sehat sih jadi mungkin harus harus terus mikir strategi minta hikmat juga sama uh, Tuhan supaya ya itu nggak gampang sih nggak gampang mm -hmm. iya uh, mungkin kita cendera biasanya kan ya kalau kita ini stres, cenderung menyalahkan orang, ya, Kayak, uh, pressure yang kita salahkan gitu. Tapi gimana sih caranya buat kita identify? Kalau sebenarnya tuh sumber stresnya diri kita sendiri gitu. Jadi, kadang-kadang, aduh, bos gue terlalu... eh, uh, atau terlalu inilah banyak mau gitu. Padahal memang kitanya nggak perform, mungkin gitu. gimana cara kita identify itu gitu. Jadi kalau kalau saya itu eh, biasanya step back tadi ya yang saya eh, jelaskan. Kalau misalnya saya lagi ada dalam satu masalah yang membuat saya stres, saya step back, saya step back, saya ngelihat garis besarnya. Saya harus objektif gitu ngelihatnya. Kadang kalau kita stres tuh kita sering mikirnya dari sisi pandang kita. Jadi bos marah, ya kan saya langsung ngebela diri gitu. Kan saya udah gini-gini, tapi kan beliau nggak gini-gini-gini gitu. Bentar gitu kan. Kita step back dulu, ya. Kita lihat kondisinya gimana secara objektif, nggak subjektif. Soalnya kalau misalnya kita pemikirannya udah subjektif, kita susah gitu untuk untuk menilai kasus ini gitu. Jadi step back, objektif ngelihatnya. Semoga okay. menjawab. Oke. Okay. Thank you, thank you. Oke. Okay. Ini ada sharing dari Siska. Kalau dia sedang mengalami kehilangan berturut-turut, pertama ibunya, lalu baru-baru ini, satu tahun yang lalu, suami tiba-tiba meninggal gara-gara yang mestinya dia nggak operasi. Suami dulu, akibatnya meninggal, padahal saya nggak setuju, tapi suami maksa juga. Tapi yang adik sama rokok, saya benar-benar nggak tahu bagaimana saya. Karena saya, cancer harus beo. Oh, karena dia, uh, cancer harus bebas dari asap. Semua nutrisi sinar matahari sudah dilakukan. Oke, okay, mungkin Siska ini sepertinya ada uh, stres. Dia mengalami kehilangan berturut-turut, kemudian uh, dia juga me menderita cancer, uh, tapi... Papanya dik sama rokok, jadi dia uh, apa ya banyak asap rokok lah di rumah. Itu apa yang bisa dia bikin? Oke, ini pertanyaannya cukup sulit juga ya. Um, gimana ya? Apakah perlu Sudah cari tempat di... tinggal yang emang lebih sehat? Apakah memungkinkan gitu ya? Itu juga harus dinilai dulu. Uh, secara ya, dari sisi ekonomi, dari sisi uh, visibilitas ke depan juga, uh, banyak sih yang harus dipertimbangkan dari sisi ini. Um, cuman, apakah uh, udah pernah ngobrol juga sama papahnya, uh, ngobrol one-on-one on one, gitu. Maksudnya, kalau salah satu konsep yang saya lihat juga, ketika seseorang menaruh value untuk sesuatu, seseorang itu biasanya mau berkorban gitu kan. Jadi kalau uh, seseorang melihat, saya misalnya ngelihat mama papa saya berharga buat saya, saya pasti mau berkorban gitu untuk mereka. Jadi mungkin um, bisa diajak ngobrol juga papahnya. Nggak saya nggak tahu apakah udah pernah atau enggak. Um, saya encourage juga doakan papahnya karena saya percaya juga kuasa ilahi yang di atas yang bisa merubah hati manusia juga bukan kita gitu. Ya, ya. Terima kasih Well. Uh, Siska semoga menjawab. Cuma kalau uh, Siska mungkin ada uh, further question tentang ini, mungkin bisa menghubungi kontak kami nanti uh, kita bisa ngobrol sama-sama kita urai benang-benang yang kusut yang ada di pikiran. Oke, okay, aku akan bacain selanjutnya ya. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Widya, kenapa perfectionist prone to depression? Oke, okay, ini hmm. menarik ya. Um, kalau yang saya pikir ya sejauh ini, kadang kalau misalnya kita perfectionist kan kita tuh ingin ide kita yang perfect. Maksudnya kayak misalnya kita lagi tim. Ada project team gitu di kantor. Kalau misalnya kita udah punya satu ide, kita itu harus orang lain tuh menjalankan ide kita gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau di yang saya lihat ya, selfishness, kalau kita pengen ide kita yang dilakuin, emang kita cenderung stres, gampang stres, gampang depresi, kayak kenapa sih orang lain gak mau ngedengerin ide saya, gak mau ngejalanin ide saya. Tapi kalau kita denger kalimat semuanya, itu tuh saya, 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 saya. saya. Gitu kan? Jadi kalau seseorang lagi stres juga kadang kalimatnya tuh seringnya saya. Karena sih kenapa sih bos bos ngeginiin saya? Kenapa sih yang ini komplain soal saya? Semuanya saya gitu. jadi sekali lagi kalau saya lihat konsep dari mental health sebenarnya unselfishness sekali lagi penting banget sih, penting banget. Jadi kalau perfectionist kalau yang saya lihat sejauh ini bisa bisa cenderung membuat kita juga stres dan Ya, mengalami kesehatan mental yang uh, mental health problem yang lain juga. okay, hey, thank you. Uh, oke, okay, selanjutnya masih oke okay ya, Will? Oke, oke. Okay, okay. Santai oh, ya. kok hari Minggu. Uh, oke, okay nih ada curhat dari Tami. Saya mengalami emotional dependency ke pasar ke pacar saya gara-gara kita kurang bergaul. sama, sama Saya nggak masalah. Tapi pas dia deket sama selingkuhannya dulu, saya teriak, nangis hampir semingguan dan berat badan turun drastis. Itu masuknya ke kah? Selama sebulan dari itu saya sudah men bisa menerima, jadi nggak nangis-nangis lagi. Tapi tiap hari merasa dingin secara fisik seperti kalau kita ketakutan begitu. Hmm. Oke, gimana? Mungkin ini kayak lebih ke diagnosa kali ya. Mungkin yang kayak mendiagnosa lebih ke lebih ke psikologis ya atau psikiatris ya. Jadi di sini saya nggak berusaha ya, ya. mendiagnosa. Cuman kalau yang saya lihat dari kasus ini, yang perlu kita perhatikan kadang kita itu menaruh value kita pada seseorang ketika value kita kita taruh sama seseorang dan orang itu meninggalkan kita itu biasanya kita hancur lebur lah gitu kan jadi kalau kalau dari sisi uh, mental health uh, juga kita itu sebenarnya nggak bisa untuk tidak bisa meng, apa ya menggantungkan hidup kita itu pada seseorang karena sebenarnya siapa sih orang yang kita bisa percaya gitu kan maksudnya semua juga manusia berdosa yang masih berbuat salah, gitu kan. Jadi, sekali lagi sebenarnya kita harus taruh value kita itu, kalau lebih ngomongin ke sisi kerohanian ya, atau spiritual, kita itu sebenarnya harus lihat value kita itu di mata Tuhan, di mata yang maha kuasa. Nggak bisa depend sama, bahkan kalau suami istri sekalipun gitu kan, kadang ada orang yang akhirnya menjadi stres, depresi, ketika misalnya pasangan hidupnya meninggal. Uh, maksudnya kesedihan itu sangat wajar karena sudah spend waktu bertahun-tahun banyak sekali memori yang bareng-bareng. gitu. Cuman uh, sekali lagi kalau kita kita nggak bisa menaruh value kita uh, dari seseorang. Semoga semoga memberikan sedikit insight sih. Hey, semangat Tami. Uh, mungkin bisa dibantu dengan olahraga juga kali. Jadinya yes. ada semangat uh, formal. Hormon yang bikin semangatnya keluar. Okay. Betul, betul. Uh, Oke, okay, next question dari Naomi. Izin bertanya, Kak. Stres membuat tingkat emosi kita lebih tinggi. Dengan adanya stres, maka emosi juga menjadi semakin menjadi. Uh, pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengendalikan emosi yang sedang ber, bergebu-gebu, menggebu-gebu dikarenakan stres yang alat? stres yang kita alami serta bagaimana cara terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi yang sedang kita rasakan tersebut. Oke okay, oke, okay. thank you thank you. Ini pertanyaannya bagus banget sih. Kebetulan kemarin saya baru bikin berapa ya, dua minggu tiga minggu lalu ya, bikin podcast sama Bang Rudolf, salah satu counselor dari Smile Center juga. Podcast yang menurut saya merubah hidup saya juga sih. Uh, nanti buat teman-teman yang pengen denger, boleh dengerin juga di Spotify. ya uh, Tapi beliau ngomong sesuatu hal yang menurut saya dalam banget. Seringkali kita sebagai manusia, kita itu lebih dikontrol sama perasaan. Kita itu digerakkan oleh perasaan. Tetapi sebenarnya kalau hierarki, uh, apa ya, urutan uh, yang sebaiknya, akal sehat kita atau conscience kita itu justru yang mengatur perasaan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya misalnya kita udah tahu nih, kita emosi udah lagi kesel banget, udah meluap-meluap gitu kan. Tapi sebenarnya akal sehat kita bilang nih kalau misalnya kita marah, ini malah ancur gitu ke depannya. Nah, harusnya kalau akal sehat kita bilang kayak gitu, yang kita ikutin itu akal sehat kita bukan perasaan kita gitu nah sekali lagi ini butuh latihan ini sesuatu yang kita perlu latih nggak bisa terjadi sekejap juga dan salah satu tips lainnya juga adalah kalau misalnya kita udah emosi meluap meluap coba pergi menyendiri dulu kalau bisa kayak ke alam tarik nafas dulu yang dalam mikir dulu sebelum ngomong sesuatu sebelum bertindak itu juga akan sangat membantu Iya, thank you. Ya, aku juga pernah baca tuh ada kutipan yang bilang kalau the brain is the capital of the body. gitu Jadi memang uh, kita harus uh, asalnya adalah pikiran kita bukan perasaan gitu karena ya Betul. memang otak kita ini kan diciptakan untuk berpikir dan mengendalikan. Betul. Itu yang membedakan perasaan. kita sama binatang gitu kan? Ya, ya karena kita benar, punya benar. frontal lobe itu otak depan ya. Benar banget. Oke, okay. uh, rasanya nih udah semua nih dibaca. Teman-teman ada, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, uh, nanti jangan jangan leave dulu karena kita akan uh, split into beberapa breakout rooms. Nanti uh, di situ kita akan ada grup-grup kecil. Jadi teman-teman yang mau share uh, terutama mengenai yang kita udah bahas, yang Willy udah bahas di sini. Kalau ada teman-teman yang mau share, mungkin malu kalau grupnya terlalu besar, atau ada yang mau merefleks daripada apa yang udah disampaikan, jangan keluar dulu. Ntar kita akan separate untuk beberapa breakout room. Oke, okay, teman-teman, ada lagi kah yang mau bertanya? Oh, ini ada share dari Pak Juju saya mau share mengenai tiga langkah untuk mengurangi stres atau overthinking versi Willis Age Carrier, The Moo Air Conditioner dari US. Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri kemungkinan paling jelek apa yang dapat terjadi. Kedua, bersedia menerima kemungkinan jelek tersebut kalau memang perlu. Ketiga, kemudian dengan tenang cobalah perbaiki yang paling jelek itu. Oke, hey, thank you, Pak Juju. Eh, ini ada satu pertanyaan yang private chat juga ke saya. Iya, yeah, iya, yeah, silakan. Uh, katanya, halo, Kak. How to keep productive while being depressed? Jadi, kadang kan susah juga, gitu, kalau kita lagi depresi, kan pengennya ngurung diri, gitu, kan. Uh, cuman kalau sekali lagi, sebenarnya kita harus menyelesaikan masalahnya dulu, baru itu menjadi solusi yang benar, gitu. Akhirnya kehidupan kita baru bisa normal lagi. Jadi sekali lagi harus identifikasi faktor-faktornya apa yang membuat kita depresi. Nah tadi dari 10 poin kita lihat 4. Kalau udah 4 terjadi itu kemungkinan untuk kita mengalami depresi itu lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau faktor-faktornya itu kita mulai benerin dari makanan kita, lebih banyak makan makanan nabati, sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Udah gitu dari jam tidur, olahraga. Sosial life kita juga dibenerin, itu akan membantu juga. Kalau misalnya kita lagi dalam proses recovery, gitu lebih baik mana sih? Kita langsung take action, gitu. Oh, ini untuk memperbaiki, ini gue harus bikin ini, atau kita pada saat step back, kayak kita sedikit pelarian, gitu. Aduh, jalan-jalan dulu deh, baru Habis itu pikirin harus bikin apa intinya kayak uh, ada escape dulu gitu sebenarnya yang mana duluan sih yang bisa kita bikin yang sebaiknya dibikin kalau kalau menurut saya sih uh, harus langsung uh, coba membuat strategi untuk cari masalah sih karena kadang okay. escape itu kita cuma pelarian dari realita aja yeah, tapi kalau yeah, misalnya benar. pelarian kita itu supaya misalnya kita pergi nih ya udah kita mau liburan dulu tapi pas liburan itu kalau misalnya itu menenangkan pikiran kita, supaya kita juga mikirnya lebih jernih, gitu kan. Sampai bisa buat strategi yang bagus, ya oke okay juga, gitu. Iya, iya. Ya. Yang penting kita tahu ya pada saat gimana sih cara kita lebih tenang gitu untuk bisa berpikir. Betul. Oke, rasanya udah semua nih dibacain. Uh, Putri, apakah ada private chat juga ke host yang lain? Oke, okay, kalau oke okay, kalau gitu kita akan uh, separate ke reflection room istilahnya. Uh, nanti Putri akan pandu Will. Terima kasih ya sekali lagi jangan bosan-bosan sharing di Smile Center terus nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di chat ke kita nanti kita akan sampaikan juga ke Willy oh untuk teman-teman oh, juga uh, yang mau mau support kita di Smile Center bisa di melalui sebentar Okay, mungkin teman-teman yang masih yang mau support Smile Center bisa melalui scan barcode di yang tertera di screen atau melalui BCA 9899036255 atas nama Beatrice Eka Putri. Oke, okay, ya, dan jangan lupa juga untuk mengikuti depression test dengan nikotin test yang ada yang tadi kita udah share. Oke, okay, Putri mungkin bisa dipandu untuk breakout room-nya.